Oke, di kesempatan hari ini gua udah membeli kapal induk pertama gua. Ya, baru pertama kali ini baru beli. Dan duit gua langsung habis, tapi tenang aja karena gua bisa nguli duit ya dengan mudah, tapi ya dengan cara apa mungkin lihat aja nanti ya. Ini namanya kapalnya gua beli CN karena gua belinya bukan gua mikir-mikir, karena gua cari rekomendasi apa aja mungkin di komentar ini di bawah itu yang ada jalan-jalannya. Nah itu itu ada yang main kurama nggak tuh, cara main kurama gimana? Gampang sih guys, cuma ya agrip, fokusnya agrip. Oke, pertama gua mau main induk dulu ya guys, seperti biasa kapal induk number one ya. Gameplaynya sih bagus-bagus ya, tapi grafiknya sudah kalian lihat ya kemarin. Ini gua grafiknya menengah kalau nggak salah. Ya menengah. Oke, gua keluarin ini si Bambang chat gua. Oke, itu ada sepertinya ada kapal induk juga di sebelah gua. Ya betul sekali. Tapi beda ya kapal induk itu, mungkin dia lebih ke pesawat ya kan. Nah kan udah gue bilang nih. Oh rada nge-lag nih guys, sorry ya guys. Yang belum senjata apa HP kentang ini memang begini guys. Ini kenapa nih? Oh mode itu guys, mode fed. Oke, helikopter naikkan, kecuali yang itu dulu ya. Ntar belum ada keluar musuhnya, nah itu Alice. Kapal induk ada dua sebenarnya hari ini. Oke, keluarkan, kamu take off. Bentar guys, gua lihat dari sono dulu. Takutnya dari kiri ntar nongol gitu guys. Sorry ya guys, ini rada nge-lag. Pertama kali gua ngerekam di sini. Tiba-tiba handphone gua agak panas, nggak masalah. Pokoknya handphone kentang harus kita paksain. Oke, pesawat gua ada masalah di situ. Tembak dulu. Apa itu rudal? Oh dia pakai itu dong. Oke, helikopter sudah ngedetect helikopter gua. Gampang matinya karena ada anak buah gua ini, tiga di atas dan empat anak buah itu yang lagi pakai jet. Oke, kencengin lagi lari. Mantap. Ini kayaknya kapal induk juga guys, PTW. Kayaknya oh tuh. Gua kira di balik batu, ternyata enggak di situ. Enggak kena, lu nembak HP. Ini kapal induknya depan gua nih, Chorion nih. No, nickname-nya. Oke, helikopter gua ngedetect karena ada pesawat. Oh, rudalnya itu buat kapal yang deket. Oke, no problem. Hello everybody, gua dateng. Kopla, belum nembak. Nabrak rintangan, langsung R domainnya, langsung R. Wah dia bersembunyi, kita mundur aja dah.
Oke, kapal gua merah di situ. Tinggal dua anak. Oke. Satu dulu pelan-pelan beloknya karena ini baru beli ya, guys. Emang lambat. Tembakin aja, cuar cuar cuar, kena kok. Mantap nggak tuh? Sorry ya, rada nge-lag ya, seperti biasa. Namanya handphone ya begini. Handphone centang, karena kan gue udah bilang handphone memorinya masih kecil. Boom, menang. Easy deh. Ya, bukannya easy. Bentar lagi gue level 13, guys. Oke. Kita dapat 270 mazihan. Ini ya, kapal induk gua tadi udah gua pakai. Enak ya kapal induk ini daripada kapal induk yang sebelumnya gua punya. Kalau yang sebelumnya itu kayak wah, kurang enak ya, karena ini helikopter gua ada 3. Ya buat jaga-jaga, mungkin ya, mungkin buat defense, buat ya defense tuh ya, buat ngelindungi kapal kita, karena kalau kapal kita ditembak nih tiba-tiba ada yang deket nih, nah tiga helikopter ini langsung ketitek dia tuh, ngetitek mau nembak siapa. Tapi kalian bisa ngendarai helikopter kalian, tapi gua nggak dulu tadi karena gua lagi fokus, namanya lebih fokus ke ya musuh-musuh dulu, karena gua lebih ke kapal daripada ke pesawat. Ya kalau gua lagi ngendok gitu ya, ngendok atau kalau sorry ya, ngendok itu lagi diem gitu ya, diem di balik pulau gitu, nah itu baru gua pakai mode helikopter, karena kalau enggak ya, kalau udah ada yang deket ya pasti gua ada lari dulu, karena kalau ini kapal belum 100% upgrade ya, karena gua masih standar dari pabrik nih, tapi baru gua ganti-ganti ini senjata, belum ya, sementara ini dulu lah senjatanya. Yang gua pakai senjatanya, terus helikopternya udah gua ganti-ganti, terus jetnya nanti gua ganti juga, tapi belum sekarang dulu, jangan sekarang dulu, karena belum ada uang tuh. Uang gua aja 270k-an. Level 12, nama gua udah, nama kapal ini namanya CN CS, apa ya, bukan CN ya, tapi C type apa, CN, nah ini CN type 075. Urut sekali kapal ini gua udah punya. Ini udah full agrip, tapi oke lah, bagus. Tapi kelemahannya dia itu ya itulah. Ini kenceng ya, gue tadi kenceng daripada yang ini, karena Admiral ini agak lambat dikit, tapi sudah full agrip tapi tetap lambat. Bedanya ini dia 9,2 knot ya, kalau ini 12 knot, tapi lebih kenceng ini, lebih worth it ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin itu tadi perangnya, karena gua ada segini aja dulu, karena gua nggak panjang-panjang lebar, karena gua takut memorinya ya jebol gua ya. Mungkin teman-teman bagaimana kapal gua yang gua baru beli, mungkin bagus lah, worth it nih. Kalau kasih rekomendasi boleh komen di bawah, kapal apa yang nanti gua beli lagi, mungkin kapal selam, mungkin kapal biasa, kapal induk, dan apapun ya, mungkin bisa rekomendasi ke bawah, nanti gua pin ya. Oke, segitu dulu topik kami hari ini. Saya Dian mau pamit karena gua udah tunjukin tadi perangnya ya, grafiknya seperti itu. Ya udah, segitu dulu topik kami hari ini. Saya Dian mau pamit. Sabung.